Oke, jadi langsung sajalah. Apakah si Takemichi ini itu bakalan diangkat menjadi kapten untuk divisi ketiganya Touman? Jawabannya adalah enggak. Nantinya yang bakalan jadi kapten untuk divisi ketiganya adalah Kisaki Teta. Dan hal ini itu bakalan terjadi di episode ke-14 nanti. Lalu bagaimana dengan nasibnya Takemichi? Ya, sebenarnya saat ini itu si Takemichi ini itu belum resmi bergabung bersama Touman. Walaupun dirinya itu sudah diminta beberapa kali untuk bergabung di episode-episode sebelumnya.